sudah. 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 Satu lagi. Nah, sudah. Hidup. Oke. Oke. Halo Pertiwi Berani Indonesia. Selamat datang di Games Back Talk, di mana kalian berdua akan ngobrol secara langsung, tapi nggak tahu siapa yang ada di belakang kalian. So, kita kasih kalian waktu beberapa menit untuk ngobrol. Silakan. Halo. Halo. Identifikasi fisik kamu tuh kayak gimana sih? Aku kan kebayang-bayang ya. Nggak kebayang tuh cewek. Ya, aku juga nih, kakak kayak suara hot-hot basah gitu. Suara kayak gimana gitu loh. Kayak gentle gitu loh, suka. Kalau aku tuh, aku rambut aku panjang, nggak panjang-panjang banget sih ya, sedada lah ya. Terus tinggi aku 165. Oh, tinggi juga ya. Nggak juga sih, nggak. 165 pendek tuh di sepak bola. Aku ngeliatnya di luar sih, masih pendek gitu. Berat aku 54. Lagi ya. Terus aku pakai kacamata, karena aku minus. Terus udah kayaknya itu doang sih. Terus aku manis, enggak lah, enggak bisa. Kalau kamu bisa tebak aku enggak, kalau aku tuh kayak gimana? Kalau dari suaranya nih ya, kayaknya gagah banget, gagah gitu loh. Mau tebak mukanya, atau kayak, aku coba kasih tahu? Aku coba tebak sih, mukanya galak. Mukanya pasti galak. Kalau dari suara kayak gitu bisa mukanya galak. Kenapa, tahu lah gimana? Oke. Nama siapa? Priscilla Hertati Lumbandaul. Kamu siapa? Apa? Cepet banget kamu nih? Priscilla Hertati Lumbandaul. Oh, dipanggil siapa kak? Biasa dipanggil Prisil, tapi bebas aja sih mana enaknya. Prisil, aku Zara kan, Zara Musdalifa. Biasanya dipanggil Zara. Kakak asal mana? Aku asal Sumatera Utara, cuman udah besar di Jakarta. Kalau kamu sendiri asal dari mana? Aku Padang, tapi lahir di Jakarta. Oh, sama-sama besar di Jakarta berarti ya? Sama berarti. Kalau aku atlet MMA. Oh, MMA. Kamu sendiri? Aku sepak bola, Kak. Wow. Keras-keras ya gitu ya? Gila, keras sih. Cewek-cewek main bola mantep sih. Iya, MMA lebih keras dong. Gimana tuh jadi atlet MMA, Kak? Tantangan itu? Panjang sih ceritanya, cuman ya ngikut aja sih, ngalir, ngikutin apa yang lagi pengen dicoba. Awalnya sih kayak ditawarin gitu sama ada salah satu pelatih dan akhirnya tertarik. Kalau kamu sendiri gimana tuh ceritanya bisa jadi atlet bola? Cewek kan wow, kayaknya main bola itu kan biasanya rata-rata laki-laki tuh. Nah itu dia, karena itu kak, orang-orang opininya tuh bilang sepak bola tuh cuma buat laki-laki doang kak. Jadi kayak aku tuh membuktiin kalau bahwasannya gak cuma laki-laki doang yang bisa berpotensi di sepak bola. Nah keren sih. Jadi ya kaum yang hawa juga bisa gitu, nggak ada bola gitu. Betul. Jadi kita membuktikan ya, sama-sama saling membuktikan. Walau beda-beda ya, beda-beda cabur, mantap sih. Sama adem doang. Suka dukanya apa kak di MMA itu? Iya, kalau suka pasti kalau kita lagi menang ya. Kalau lagi kalau dukanya tuh tanding udah kalah terus babak belur gitu. Kalau aku tuh tim, jadi kayak lebih menang sama-sama. Tapi kadang duka, menang juga. Kadang Zara ada dukanya, Kak. Sekarang menang tuh Zara mainnya jelek gitu. Jadi kadang sedih juga gitu. Gak bisa memperlihatkan performa yang terbaik walaupun menang gitu loh, Kak. Jadi maksudnya menang, tapi duka itu kamu cara menilai kalau kamu tuh mainnya gak bagus tuh gimana? Kerasa sendiri kalau bahwasannya main aku jelek, aku lebih pilih kalah tapi main aku bagus daripada main aku nggak yang terbaik gitu. Contohnya harus ngasih gol kah atau gimana? Tidak, tapi bermain dengan maksimal. Kayaknya kayak tekniknya keluarin semua ya, gitu, apa yang dilatih tuh keluar gitu ya. Terus kadang juga kayak salah passing atau salah apa gitu, kadang tuh kayak merasa aduh kok kayak gini gitu. Terus rencana resolusi di tahun 2020 apa nih? Ingin membuat sejarah sih untuk Indonesia di tahun ini. Dalam bentuk apapun. Misalnya apa, ayo? Ya seperti ya kita ngomongin sepak bola, memberikan sejarah di timnas atau mungkin secara individual kayak aku bermain di mana gitulah. Oke. Kalau aku sih pengennya pastinya pengen bisa membuktikan ke seluruh negara kita, maksudnya ke bangsa kita, terus ke seluruh dunia bahwa
atlet Indonesia juga bisa menjadi salah satu juara dunia itu. Iya. Dan pastinya saya akan memperdalam lagi kekurangan saya, kayak lebih belajar ke groundnya gitu, karena saya punya kelemahan tuh di bawahnya dia. Mau belajar dari kelemahan gitu ya. Mm-mm, betul. Kelemahan gitu. Iya. Dan mempertajam kelebihan gitu ya. Iya. Nanti kita sama-sama saling lihat ya. Aku juga penasaran banget nih, pengen banget ngeliat muka kamu. Okay, soalnya aku baru kali ini ketemu sama salah satu perempuan pemain bola pula lagi. Sumpah nih aku juga pertama kali gak ketemu atlet MMA, gak bohong. Deg-degan loh asli. Lebih deg-degan kayaknya ketemu kamu ya daripada tanding. Waduh, bisa begitu. Serius nih, suara udah bergetar loh. Waduh. Jadi boleh lihat gak nih? Boleh lah, sekarang nih. Sekarang banget nih. Sekarang banget. Satu, ya. Satu, dua, tiga. Oh. Bentar, kayaknya kita pernah ketemu deh kak. Sebentar. Kayak pernah. Aku pernah lihat kakak sih di Instagram. Di mana? Instagram kan. Kalau ketemu kayaknya belum pernah deh. Instagram. Cantik sih asli. Gila. Gak ngebayang pemain bola. Aku pernah lihat kakak. Aku tuh ngebayangin dia kulit kamu tuh hitam. Waduh, karena main bola. Karena main bola dan. Bener kamu kayak galak kan? Gila, cantik banget sumpah, gak nyangka. Oke, thank you so much. Oh my god, so acting banget. Dingin. Kalian ketemu berdua gimana perasaannya? Oh, ini belum selesai. Gue kira udah selesai. Gimana kalian perasaannya udah ketemu nih berdua, tadi udah ngobrol? Seneng sih. Oh, sini ya. Gimana perasaannya udah ketemu berdua? Aku kaget, seneng juga karena baru pertama kali ketemu atlet MMA kayak ini. Oh my god, seni. Yang tadinya cuma lihat di Instagram, akhirnya bisa ya, ketemu ini. Langsung. Atau ketemu langsung, ya ampun. Keren sih. Oke, thank you. You're welcome.